Hai, assalamualaikum cik abam, cikabum, cikabum. Welcome back to my channel. Kepada anda yang baru ke dalam channel ni, sila tekan butang subscribe. Dan kepada anda yang terus setia dengan channel ni untuk mengetahui isu-isu semasa, terima kasih aku ucapkan. Dan tanpa anda, siapalah saya sebenarnya? Okay, pada hari ini aku akan menceritakan kepada korang tentang satu lagi isu yang cukup panas. Bukan sebab netizen, bukan sebab artis, bukan juga sebab selebriti dan juga penguasa. Tapi hari ini kita akan cakap tentang kes yang berprofile tinggi, iaitu Menteri TikTok. Sebenarnya aku tak tahu macam nak mulakan topik pada hari ini. Tapi untuk pengetahuan korang, Menteri TikTok yang aku cakapkan pada hari ini telah memuat naik satu poster di laman Twitternya, namun telah dipadang, iaitu pertandingan untuk membuat video TikTok. Sebelum aku bercerita lebih panjang di dalam video, dia dah mengupas satu persatu yang dilakukan oleh menteri ini, if I can say. Yang pertama adalah, kita kena tahu latar belakang menteri ni dulu, yang baru dilantik di dalam kabinet menteri diterajui oleh Perdana Menteri kita sendiri, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau merupakan ahli Parlimen Parit Sulong, dan Datuk Dr. Noraini Ahmad ini merupakan bekas kepada pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara. Untuk pengetahuan korang juga, yang kita akan bercakap dalam video pada kali ini adalah satu application yang tengah trending sekarang ni, iaitu aplikasi TikTok. Sebelum kita telusuri apa itu isu yang berlaku pada hari ini, korang kena tahu apa itu aplikasi TikTok. Mengikut Common Sense Media, TikTok adalah it's a free social media apps that lets you watch, create and share video. Di dalam video ni aku akan bercakap dan menyentuh tentang dua perkara. Yang pertama adalah poster yang dikeluarkan oleh Menteri Pengajian Tinggi ini telah dimuat naik pada hari Rabu hari itu, namun telah di-delete, yang dalam isi kandungannya menyatakan bahawa jomlah kita sertai pertandingan TikTok yang berlangsung daripada 8 April 2020 hinggalah ke 14 April 2020. Ha, you guys jangan meraya-raya tau, stay put, kita buat TikTok. Dan di dalam video ini juga terdapat beberapa influencer yang aku akan sebut namanya kat situ. Yang pertama adalah Noreen, yang kalau korang kenal cerita dia dan kisah dia yang paling famous, iaitu cerita dia di Instagram pasal babi terbang di dalam toilet tu. Itulah Noreen. Dan juga seorang lagi ni aku tak berapa kenal sangat, iaitu Iskandar Rahman. Damn. Dua-dua influencer eh. Sejak bila juga diorang ni jadi student belajar dekat MCT? Tak ada pula. Kenapa menteri ni ambil diorang eh? Kenapa netizen marah sangat dengan pertandingan yang dilakukan oleh menteri dan juga dua influencer ni? Okay, pertama korang kena tahu adalah benda ni sebenarnya tak kena masa, tak kena tempat dan tak kena cara. Okey, kenapa aku cakap macam tu? Sebab sekarang ni orang tengah sibuk fikir dan juga sedih tentang apa yang berlaku kepada satu dunia, iaitu isu COVID-19. Orang semua tengah sibuk, orang lain ni tengah sibuk untuk melawan COVID-19, orang tengah sibuk bersusah payah untuk menjana wang tapi tak boleh sebab tak boleh kerja dengan PKP semua. Disebabkan itulah netizen sangat marah dengan apa yang berlaku, dan bagi diorang adalah menteri ni tak matang apabila membuat sesuatu keputusan. Tetapi tak apalah, mari kita move on kepada sebab yang kedua, iaitu yang buat ni bukan netizen dan bukan juga artis selebriti yang telah terjejas reputasinya baru-baru ini disebabkan oleh netizen jugalah. Thank you korang. Tapi kali ni yang membuat hal adalah menteri. Menteri guys, menteri dan ada title Datuk Doktor. Bagi kita lah, bagi aku, orang yang berada di dalam title ini adalah orang yang dipandang tinggi dan juga mempunyai kelulusan yang tinggi dan mempunyai IQ yang tinggi. Sebab tu lagi dia ambil menjadi menteri. Kalau tak, orang tak ambil dia jadi menteri. Baik tu jadi ni je, jadi artis ataupun selebriti. Okay, dan yang ketiga adalah kenapa zaman-zaman sekarang ni semua orang duduk kat rumah PKP, ada di tempat yang diperketatkan langsung tak boleh keluar rumah, tapi dua orang influencer ni dijemput untuk datang ke pejabat Menteri Pengajian Tinggi. Habis yang kat luar yang kena tangkap dengan polis punya kuasa, kena saman kompaun 1000 tu, apa cerita eh? Tiba-tiba pula diorang ni boleh datang kat situ, tiba-tiba boleh buat TikTok. Eh, tak payah nak tipu lah, itu bukan tempat yang berbeza. Itu adalah macam, eh anakku sayang. Oh, tu dekat meja dalam pejabat tu juga. Lepas tu yang dua orang tu pun duduk dekat dalam kerusi dekat dalam pejabat yang sama je. So, basically diorang adalah membuat TikTok dekat dalam pejabat dan boleh keluar rumah tanpa perlu kena tahan dengan pihak berkuasa ke apa. I was wondering, sebab nak jumpa menteri, so bolehlah kot.
kita redah aje Roblox semua tu dan tak payah ikut arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Satu lagi ianya adalah urusan penting ke? Dan urusan penting ke sekarang ni nak buat pertandingan TikTok lah apalah? Ya, dia concern dengan student yang bosan dekat IPT semua tu, tapi banyak lagi benda-benda yang perlu diselesaikan. Sebab awak adalah menteri, awak bukan netizen. Awak bukan jabatan netizen, bukan jabatan bawang. Dan itu bukan kerja awak yang bagi dekat orang lain buat kerja ni. Okay, aku nak cakap kepada korang, kenapa, ini pendapat peribadi pula, aku tak setuju dengan apa yang berlaku sekarang ni. Okay, yang pertama adalah banyak lagi benda lain yang boleh dibuat selain daripada TikTok ni sebagai seorang menteri selesaikan masalah student yang tak cukup makan, student yang tak boleh balik, student yang dah stres duduk kat situ, bukan main TikTok eh. And aku nak bacakan sedikit pendapat daripada netizen yang telah diberikan di internet, iaitu dekat Twitter, okay? Yang pertama aku akan baca tentang Najihah Syahril. Dia kata, first of all, you are menteri pendidikan tinggi. You should focus on ensuring the student undergo e-learning process smoothly dan buat pertandingan, dan bukannya buat pertandingan TikTok. Maksudnya kat sini adalah kena pastikan e-learning tu berjalan dengan lancar dan tak ada masalah, barulah bolehlah buat benda-benda yang lain. Okay, dan dia kata kat sini, secondly, influencer yang digunakan tu dah berapa lama tinggalkan pengajian eh? Question mark. Okay, terserah pada netizen nak jawab apa. Betul juga, influencer dua orang tu, if yes pun, diorang dah berapa lama tinggalkan pengajian tinggi dan macam tak relevan untuk berada di dalam situasi yang ditujukan khas untuk student sekarang ni. Okay, yang kedua aku akan bacakan tentang yang diperkatakan dekat Twitter juga. Nama dia disensor lah, dia kata macam ni. Apa dalam akal fikiran si pencadang pertandingan ni? Dan semua orang tahu recording bukan buat di dua lokasi berbeza, tapi di pejabat menteri. Semasa rakyat ditangkap, kena keluar tanpa asas dan sumbat ke dalam penjara. Tapi influencer nak buat TikTok dengan menteri, tak apa. Macam tu. Question mark. Okay. Yang ketiga, KPT Minister, TikTok back call, back timing. You have shown how incapable you are as minister to make a critical decision. I hope this is a huge lesson learned. It's okay to make a mistake now. It will build your character. Dia kata tak apalah, nanti mungkin boleh buat penambahbaikan, dan tak apalah, kami rakyat jelata dan juga warga netizen macam Wawan juga maafkan. Dan hari ini aku akan rumuskan kepada korang semua tentang apa yang berlaku pada hari ini adalah bapa boleh anak rintik. Apa yang orang atas buat, orang bawah akan ikut, dan apa yang kita pandang pada hari ini, kita akan ikut. Kesannya bukan pada hari ini, kesan apa yang terjadi ni adalah tentang credibility beliau sebagai seorang menteri. Dan tak apalah kali ni buat salah, tak apa Datuk Dr. Nuraini, jabatan netizen sekalian memberi peluang maaf, dan semua orang buat silap, kami tak ada masalah pun. Cuma kami concern lah sebagai seorang menteri, kami tak rasa benda ni patut untuk diutarakan. Mungkin ianya baik daripada satu pihak dan kebanyakannya tak bersetuju dengan benda ni sebab keadaan ni. Kalau bukan sebab keadaan sekarang ni, aku rasa semua orang boleh terima. Cuma sebab keadaan sekarang ni sangat mendesak dan banyak lagi perkara lain yang diboleh buat, so netizen tak rasa ni adalah waktu yang tepat ya untuk kita main TikTok. Kepada yang nak main TikTok tu mainlah, tapi ada involve dengan menteri ni aku tak tahu, dan I tak tahu siapa pencadang dia. I tak rasa dia datang daripada idea menteri. I tak tahu siapa yang approach dia, dan cuma mungkinlah dia rasa benda ni bagus, tapi I don't think so. Aku rasa menteri kita Datuk Dr. Nuraini boleh perbaiki dekat masa akan datang, dan rakyat sebenarnya bagi chance dekat you sebab you baru je masuk dalam kabinet menteri, dan kami semua berharap perkara sebegini tak berulang lagi. Dan kepada netizen, sudah-sudahlah korang mengecam tu. Memang kita dah bagi cukup, kita bagi point kita yang kita tak bersetuju dan kita tak nak benda ni berulang lagi, dah cukup, berhentilah dan fokus kepada benda lain yang lebih baik, dan fokus macam mana korang nak generate income ke, ataupun tengok video Mr. Speedy aku ke, mantau boleh buat income musim-musim PKP ni kan. Dan setakat itu saja, aku minta maaf jika ada terkasar bahasa, ada yang terasa hati, tapi ini adalah pendapat aku secara peribadi, dan aku hanya menyuarakan pendapat netizen di Malaysia. Dan jangan lupa untuk korang tekan like dekat video ni, komen dekat bawah ni yang murni-murni saja, dan sharekan video ni kepada kawan-kawan korang yang nak tahu apa menteri TikTok ni.
Mungkin gelaran ni akan lekat kepada Dato' Dr. Nuraini, aku tak tahu. Tapi it's a good, yelah, menteri TikTok. Tapi cerita dekat belakang tu yang tak bagus sebenarnya. Nama tu okey je, kita boleh terima, macam chill. Dapat menteri boleh main TikTok, okey je, tak ada masalah. Tapi cerita dekat belakang dan keadaan tu yang tak sesuai sebenarnya. Jangan lupa, kepada yang belum subscribe lagi, saya subscribe channel ni. Dan aku akan jumpa korang lagi jika ada isu semasa. Of course, hari-hari ada isu semasa. Dan jangan lupa, stay at home, stay safe, dan Assalamualaikum. Bye-bye.